Draw babak 16 besar, Indonesia International Challenge 2024. Hari Kamis, 22 Agustus. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Indonesia International Challenge hari Kamis akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Indonesia. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Indonesia berhasil meloloskan 7 wakilnya. 4 pemain diantaranya akan saling berhadapan, sehingga 2 tempat perempat final sudah dipastikan. Di babak 16 besar, pemain muda Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah, akan melawan unggulan pertama asal India, Meiraba Luang Maisnam. Sementara itu, Muhammad Reza Al-Fajri akan melawan sesama pemain Indonesia, Krishna Adi Nugraha. Yohanes Saut Marcelino juga akan melawan sesama pemain Indonesia, Henryho Wibowo Ho. Di babak 16 besar lainnya, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai akan melawan pemain Korea, Lee Yun Giu. Dan Cesar Hiren Rustavito akan melawan pemain Malaysia, Soleh Aidil. Semua tunggal putra Indonesia yang akan bertanding memiliki rekor pertemuan 0-0 dengan masing-masing lawannya. Tunggal Putri. Di babak 16 besar tunggal putri, Indonesia berhasil meloloskan 5 wakilnya, Bilqis Prasista, Mutiara Ayu Puspitasari, Yulia Yosephine Susanto, Ruzana, dan Ciara Marvela Handoyo. Bilqis Prasista akan melawan pemain Korea, Sim Yujin. Rekor pertemuan, 0-0. Mutiara Ayu Puspitasari juga akan melawan pemain Korea, Kim Min Sun. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Mutiara. Yulia Yosephine Susanto akan melawan pemain Singapura, Yu Yan Jeslin Hoi. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Ruzana akan melawan pemain Jepang, Hina Akechi. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Hina Akechi. Dan Ciara Marvela Handoyo akan melawan pemain Thailand, Saranporn Sombutwatananukol. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Bri Anggriawan, Rian Agung Saputro, akan melawan wakil Thailand, Pharanyu Kausamaang, Tanadon Punpanich. Rekor pertemuan, 0-0. Hardianto, Ade Yusuf Santoso, akan melawan wakil Malaysia, Lim Tdejian, Wong Tin Chi. Rekor pertemuan, 0-0. Anselmus Breagit Freddy Prasetya, Pulung Ramadan, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Daniel Edgar Marvino akan melawan ganda putra Korea, Lee Sang-won, Na Guangmin. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, wakil Indonesia, Rizka Anggraini, Salsabila Zahra Aulia, akan melawan ganda putri India, Priya Konjengbam, Shruti Mishra. Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu, akan melawan ganda putri Jepang, Mihane Endo, Mei Sudo. Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, akan melawan ganda putri India, Rashmi Ganesh, Sania Sikandar. Di pertandingan lainnya, Anggia Sita Awanda, Putri Larasati, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Chen Xingyu, Su Yinglu. Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan ganda putri India, Kavya Gupta, Radhika Sharma. Isyana Syahira Meida, Rinjani Kwinara Nastin, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Yu Jung Lai, Wu Meng Chen. Dan Ardita Anjani, Titis Maulida Rahma, akan melawan ganda putri Jepang, Miki Kanehiro, Rui Kiyama. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, wakil Indonesia, Ferel Justin Mulia, Priscilla Venus Elsadai, akan melawan ganda campuran Thailand, Puanat Horban Luekit, Fungfa Korptamakit. Rekor pertemuan, 0-0. Alden Levilson Putra Mainaki, Fitriani, akan melawan ganda campuran Jepang, Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara. Rekor pertemuan, 0-0. Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan ganda campuran India, Dingku Singh Konto Ujam, Priya Konjengbam. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Lai Po Yu, Lin Xiaomin. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar lainnya, Amri Syahnawi,
Nita Violina Marwah, akan melawan pasangan India, Ayush Agarwal, Shruti Mishra. Rekor pertemuan, 0-0. Bobby Setiabudi, Melati Daiva Oktavianti, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Chen Yuche, Wu Mengchen. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, akan melawan ganda campuran Filipina, Solomon Junior Padis, Eleanor Christine Inlayo. Rekor pertemuan, 0-0.